Hi guys, welcome to my vlog. Ya Allah, banyak banget ya ini karena aku pembukaan vlognya di mobilnya dua pengacara. Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat nyobain semua makanan yang lewat orang jualan di depan rumah aku. Ternyata klaster aku tuh banyak banget yang lewat. Nah, jadi akhirnya aku mau cobain tuh gitu kan. Jadi langsung aja ke videonya. Mas, mau beli? Ya. Ada apa aja ya, Mas? Mas, ada semok beef, sosis, pisang. Oh, yang pisang mana? Pisang coklat keju. Oh, pisang coklat keju. Pisang coklat keju. Sama roti gandumnya satu kali ya? Boleh. Apa lagi? Udah, berapa, Mas? Jadi 11, 7, 2, 3. 23. Enggak doang pas. Enggak ada. Yang kira-kira kalau digabungin jadi 25 apa, Mas? 25. Enggak ada, paling 30. Ya udah 30 deh. Oh, semok beef mau. Heeh. Nah, tambahin ya udah 30. Jadi kembali 20. Oke, makasih ya, Mas. Sama-sama. Oke guys, jadi aku belum mandi, langsung banget beli karena ini pagi banget, roti itu lewatnya jam 6:30. Ya kan? Jadi stop komen, aku jerawatan, aku emang jerawatan aja. Nah, jadi langsung aja aku tadi beli biar pas abangnya susah gak ada kembalian. Aku belinya tuh 3 roti, jadi yang pertama itu ada roti coklat, pisang coklat. Aku suka sih roti pisang coklat. Terus ada roti smoked beef dan ada roti gandum. Jadi ini brandnya itu dari My Homie Baker. Oke guys, langsung aja aku mau coba yang smoked beef kali ya. Kalau gandum aku gak coba ya karena roti gandum aja guys. Bisa lihat ya sih, tuh ada smoked beefnya, ada kejunya, terus ada saus cabe sih aku yakin. Terus ada papaku. Nah terus ini totalnya 30.000. Tadi tuh ini sama ini 23. Karena dia gak ada kembalian jadi aku tambah ini 7.000. Sebenarnya 7.000. Oke sih ya, 7.000 smoked beef. Wow. Ini empuk. Cuman pedes. Di atas ini keju, dalamnya keju lagi. Terus ini kayak daun bawang deh. Ini Mumbai. Wow. Ini enak. Rasanya empuk. Jadi oke. Mantap, approve. Pak. Pak. Mas, Pak, putar baliknya. Astagfirullah, Pak. Ada mobil kan, Pak? Banget. Aduh, berantakan ya guys, maaf. Jadi guys, aku cukup shock. Ini bener-bener aku baru nemu makanan Manado jualan keliling. Karena aku pikir pun nasi kuningnya nasi kuning biasa kan. Ternyata nasi kuningnya pakai suiran ikan cakalang. Dan bener-bener banyak banget satu piringnya. Terus untuk bubur Manadonya sendiri, dia nggak pucet, dia bener-bener banyakin labunya. Dan sambalnya sambal roa. Oh my god. 45.000 totalnya. Sedangkan gue kalau beli baik buburnya doang tuh kadang bisa 40.000-an. Gimana coba kalian cek sekarang? Enggak, bukan. Maksudnya aplikasi online, kalian cek sekarang. Terus dapat nasi sebanyak ini. Best. Sekarang aku mau tunggu bapakku dulu biar makan bareng. Baru bisa kita review bareng-bareng, oke? Okay? Sekalian kalian temenin aku beres-beres meja deh. Buat magan bareng. Guys, karena papaku ternyata mandi dulu, jadi aku takut ini dingin. Langsung aja aku mau cobain bubur Manadonya. Ini banyak banget labunya sih, sampai aku udah gak bisa ngeliat nasinya bahkan. Rasanya labu banget.
Ini labu banget. Dia nggak pelit sama labu sama sekali. Sekarang cobain sambelnya. Papa aku tadi pesan nasi kuning, jadi nanti pas papa aku review baru kita tanya enak atau enggak, oke? Abis ini aku mandi, aku janji. Aku pengen mandi tapi aku takut kehilangan penjual yang lain, karena tadi waktu aku beli ini aja tuh ada penjual lewat. Kalian lihat nggak? Pokoknya ada footage aja sampai nggak dimasukin ya. Ada penjual lain lewat terus aku cuma kayak ngeliat gitu doang. Ini, wah enak banget ya Allah. Aku paling suka ikan asin tipis-tipis gini, enak banget tau gak ikan. Enak banget ya Allah. Terus bapaknya juga gak pelit sama sambal roa. Tadi dia bahkan nanya, segini cukup kak? Cuma aku yang tahu karena sambal roa itu mahal, udah cukup pak, enggak? Padahal mah bapak kasih saya satu mangkok gede, juga saya mau. Ya, coba bapak sebagai orang yang lama tinggal di Manado. Nah ini porsi kebanyakan. Iya, banyak banget ya satu porsinya. Dibagi dua kalau untuk kelas sarapan. Iya juga sih, ini kelas sarapan. Betul, betul. Suwir-suwir tongkol bukan? Cakalang, coba deh. Cakalang ya? Cakalang. Wah, ada cakalang di sini. Keren ya? Ini sambelnya roa dia kasih. Ini roa? Roa. Roa. Ini yang penting lagi nih, ini kan apa? Singkong bukan? Kentang? Kentang kan. Guys, aku udah mandi dan tadi aku minta tolong Mbak buat beliin yang lewat karena aku belum dalam keadaan siap untuk keluar. Kalau cewek-cewek pasti tahu ya. Akhirnya beli roti. Jadi di sini banyak roti yang jualan ya, guys. Ini namanya Tan Ek John. Kayaknya ini deh. Agak terkenal kan yang itu kalau enggak salah, roti lama gitu. Nah, aku minta Mbak beli 3 aja deh, terserah yang apa. Yeah. Ternyata ini ada coklat. Oh, dia dibungkusnya itu nggak ada rasa-rasanya ya. Bungkusnya tuh cuma satu kayaknya. Jadi kita bisa lihat tuh dari bentuk rotinya yang berbeda tuh apa gitu untuk melihat variannya. Tuh. Ya kan guys, kok kepo banget sih. Ini apa ya? Oke. Okay. Kayak gini harganya berapa tadi ya? Aku lupa lagi, ntar aku tanya Mbak. Ini ya dalamnya. Ini enak, coklatnya enak, tapi emang dia beda tekstur sama roti yang pertama. Tapi ini sisanya kuih banget. Roti coklat, roti coklat, roti. Lapisannya kayak gitu. Enak. Coba yang lain ya. Ini lebih empuk. Soft. Oh ya, ini lebih soft, ini lebih soft. Tuh, bisa lihat gak sih? Tuh, lebih soft. Ini keju. Oke. Dia kejunya ada di tengah, ada di atas. Coba dulu ya. Wow, kejunya gede banget, guys. Kalian bisa lihat gak sih sebenarnya? Kejunya gede. Sebenarnya. Gila. Ini aku gigit keju semua, sumpah. Tapi kayaknya tadi adalah emang kejunya di situ doang. Jadi udah aku makan semua dalam satu roti. Jadi rotinya sisa roti. Tapi rotinya ini enak, empuk. Kalau aku lebih suka tekstur roti kayak gini ya guys, empuk tuh. Next, ini apa ya? Pokoknya aku bilang mbak beli yang ini aja, yang wah ini empuk banget, wah ini empuk banget, wah ini empuk banget guys. Oh dia beef guys. Isiannya. Wow, sampai tumpah-tumpah. Sayang sekali yang tumpah, saya mau ambil. Enak. Wow.
Banyak banget isinya. Sekarang kita tungguin lagi makanan apa yang lewat di depan rumah aku selanjutnya. Oke? 2 hours later. Jadi guys, aku kan masak. Terus aku mau nyuruh Vivi cobain sambal aku yang kata aku pedes banget, tapi adik aku kuat. Apa taraf pedesku berkurang ya? Cobain ya guys ya. Taraf pedes. Ini sambal rut doang? Enggak. Oh iya dong. Kayak taraf pedes lo deh. Biasa aja ya? Pedes tapi ya enggak sepedes itu. Serius? Gue gak kuat loh, Dun. Demi apa sih? Demi apapun. Wah, kayak Bima gak kuat sih. Pedes kan? Pedes, 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 pedes. Pedes, pedes, pedes. Pedesnya delay ternyata. Dah, please Bim, lo cobain ya Bim sambelnya. Fix Bima gak kuat. Nunggu ayam jadi ya. Iya. Fix Bima gak kuat. Nasi tuh. Jadi bakso itu ada bakso gepeng, ada bakso tahu, ada bakso urat, bakso biasa. Pedes. Enak. Enak. Enak sih. Ya? Pokoknya gede. Hmm. Enak. Ini lebih kalau enak nih. Hmm. Kalau bakso enak nih. Tapi kuenya habis guys yang kriuk-kriuk ya, gorengan ya. Apa? Pangsit ya? Iya. Oh iya ya. Emang kalau misalkan bakwan Malang itu pakai bakwan beneran ya? Oh iya. Kenapa dinamakan bakwan Malang? Hmm. Bakwan itu kan bakso. Iya, ada yang bakso juga, ada yang bakwan juga. Bakwan gorengan? Bakwan bakso. Bakwan babi. Membingungkan guys, intinya ini bakso enak banget. Enak. 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 Bakso uratnya aja enak banget coy. Hmm. Mantep. Tapi abangnya juga kepalin terosi. Perasaan gue baru dengar dia tok 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 kan yang keluar dia udah di ujung aja. Tapi dia denger atau teriak? Dengar. Coba kita coba guys yang kata Vivi enak banget. Enak. Bakso uratnya. Dagingnya berasa gitu guys. Iya ya, benar-benar. Yang tadi sih bakso gepeng gue coba gitu ya. Jadi Vivi kebayangnya bakso Malang tuh tadi guys. Tapi lewat sekarang ya udah rezeki abang. Rezeki abang yang tadi. Kadelan aja lagi. Mantap. Oke okay guys, ini baksonya udah ada. Jadi kan aku makan bakso lagi enggak mungkin dong. Jadi ini aku nyobain doang. Mas Arvel yang makan dan aku juga udah mau ngonten dua pengacara nih. Mereka udah di mobil nungguin. Jadi aku nyobain doang ya. Tapi terlihat super yummy ya guys, ada tetelannya. Terus ada pangsit-pangsitan dan ada bakso gorengnya. Wah, terus bawang goreng dan daun bawangnya banyak banget juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, enak banget. Aku cobain bakso satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Gorengannya mana? Coba. Bakso goreng. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Gila, pipinya slow banget. Oke okay guys, jadi ini udah hari berikutnya. Ternyata kemarin itu benar-benar enggak ada yang lewat lagi malamnya atau aku enggak dengar. Aku berharap ada nasi goreng lewat tapi ternyata enggak ada. Benar-benar enggak ada. Jadi terakhir itu di Bakso Malang kalau enggak salah. Jadi thank you so much for watching. Sorry banget kalau videonya pendek. Jadi see you another video. Bye. Bye dude. Bye.